Selamat siang. Selamat siang juga. Oke, Kang, kita dari media majalah Logika Digital. Pengen tahu nih, Kang, apa nama curug ini, Kang? Ini biasanya disebut Curug Limbung. Curug Limbung. Ya. Oke, kelebihannya apa nih, Kang? Ya, kelebihannya sih punya curug. Ayo, tentunya punya 7 titik. Iya, sampai ke bawah ini. Oh, dari atas sampai bawah itu ada 7. Oke, keistimewaan lainnya? Ya, mungkin kelihatannya dari sini juga misalkan airnya bersih, jernih gitu. Pemandangannya indah juga ya? Indah juga lah. Oke, untuk wisatawan banyak yang datang sini nggak, Kang? Lumayan juga sih. Lumayan? Cuman belum ini apa, adiknya sih mau dibikin wisata gitu. Cuman belum ada ininya dari kampung sininya, belum ada persetujuan gitu. Oke, ini maksudnya alamatnya apa? Ini Desa Neglasari, Kecamatan Cisempet. Kampungnya Kampung Garung Atas. Kampung Garung Atas. Nah. Oke. Ngomong-ngomong nih kalau soal airnya nih, Kang. Apakah ini setiap hari ngocor atau memang kadang-kadang kering? Enggak. Ini aja. Enggak pernah kering. Enggak pernah surut ya. Jadi musim hujan, musim kemarau terus. Ya, ada. Oke, Kang, ada ini nggak? Mungkin ada permintaan kepada pemerintah supaya ini lebih tertata? Tahu. Ya, pokoknya sih dari saya pribadi, soalnya ini kan dari dulu nggak pernah diperhatiin hutannya, pepohonannya gitu. Karena ini kan dulu pernah ada yang membajak sembarangan. Penerbangan liar gitu. Ya gitu aja sih. Soalnya nitip ini apa, Gunung Limbung ini saya nitip ke pemerintah tempat, tolong dijaga. Oke, biar tetap bagus ya. Aman dan jantara tentang. Oke. Kang, dengan siapa nih, Kang, namanya, Kang? Ya. Hendy, ini nampaknya lagi kerja apa nih, Kang? Oh, dari PU, Bina Marga ya? Kabupaten atau provinsi? Provinsi.
Wie ein Held.